Menuntaskan dugaan tindak pidana kasus korupsi pajak reklame di pemerintahan Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari masih menunggu hasil audit BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kendari sejak beberapa bulan lalu hingga pergantian Kejari Kendari, namun kasus ini belum juga mendapat titik terang. Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Shirley Sumuan, mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak reklame tersebut untuk kerugian negara masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP yang hingga kini belum diserahkan ke pihak Kejari Kendari. Sementara proses. Untuk pemanggilan mungkin yang dianggap sebagai saksi atau apa? Oh, tidak ada. Belum sementara ada. Sementara proses dan tunggu audit dari BPKP untuk kerugian negara. Setelah itu kita limpah, oke? Ya mungkin ada indikasi tindak pidana korupsi. Tapi kan untuk melimpahkan itu kan ada berbagai unsur. Yang pokoknya saat ini kita sementara dalam proses tunggu audit hasil dari BPKP yaitu kerugian negara. Dari hasil penyelidikan Kejari, 10 saksi telah diperiksa dan telah memiliki satu calon tersangka setelah mendapatkan alat bukti yang kuat. Dugaan tindak pidana kasus korupsi ini setelah Komisioner Ombudsman RI Laude Ida mengungkapkan bahwa Kejari Kendari sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pajak reklame di Kendari yang salah masuk kas dan diduga masuk ke kantong pribadi oknum aparat di Pemkot Kendari. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.